Selamat datang. Pada video ini akan dibahas tentang cara hard reset handphone Xiaomi Mi Note 3. Pertama, matikan handphone Anda dengan cara menekan tombol power. Masuk ke RECOVERY mode, dalam keadaan handphone mati. Tekan tombol volume up dan power secara bersamaan, hingga muncul logo Xiaomi. Ketika logo Xiaomi muncul, lepaskan tombol power, tetap tekan tombol volume up, hingga masuk ke RECOVERY mode. Lalu pilih WIPE dan reset pada menu RECOVERY. Gunakan tombol volume untuk memilih dan tombol power untuk OK. Lalu pilih WIPE All Data, gunakan tombol volume untuk memilih dan tombol power untuk OK. Pilih Yes untuk melakukan reset. Tunggu proses hingga selesai. Setelah selesai reboot handphone Anda. Selamat, proses hard reset telah selesai. Handphone sudah bisa digunakan kembali.